Hello, Sobat Jaya, apa khabar? Hari ini saya ada berita tentang ni, apa ni? Lawak Campus, katanya akan dibuat movie Lawak Campus atau full film. Filmnya akan dibuat. Kata filmnya akan dibuat tak lama ni. Ya, katanya filem ni akan dibuat live action. Ya, katanya akan dibuat live action bentuk kartun. Ni, tapi ramai kata ni akan dibuat filem live action bentuk manusia. Tapi ni, karakter dalam cerita ni kan Froggy. Dia katanya pengarah yang nak adaptasi buku komik tu pengarah filem Pascal. Ya, takkan ni nak mengarahkan filem yang watak lawak campus yang popular ni. Kalau tengok Froggy ni kan katak. Kalau dia buat live action, kena buat efek CGI lah. Yang kita tahu studio yang je bekerja tu tak ada efek CGI yang canggih. Lainlah bekerja dengan syarikat Vipin ataupun Mostar, lebih je bekerja kat KAU. Ya. Sebab pasal KAU, ni teringat pula saya dengar pelukis komik yang saya tak ingat nama dia apa. Pelukis komik ni bos nama lawak campus. Ya, lawak campus. Tentang ya, lawak campus ada juga bergabung dengan ni Boboiboy Galaxy. Ya, agak hebat juga eh. Dari situ ceritanya, dia di bilik lawak campus, hak ceritanya jatuh kepada Mostar ke? Takkanlah, ni cuba bekerjasama kot. Mungkin cuba kerjasama je kot. Ya, kalau tengok pakaian mereka ni cuba macam pakaian sekolah je. Ya, dalam cerita komik memang pakaian mereka pakaian sekolah aja, tak pernah berubah macam pakaian orang dewasa pun. Ataupun pakaian ni kalau berubah pun dalam Far Out YouTubers. Far Out YouTubers tu buat kartun lawak campus ni. Yang saya tanya tentang lawak campus ni, kalau dibuat filem, live action je akan dibuat ke ni? Restoran je? Live action bentuk restoran. Ya, sebut pasal live action ni, restoran mereka ni macam Parkiewicz, McDonald's dengan KNC. Ya, restoran tu memang copyright tu bukannya luxury hak cipta, cuma tiru yang ubah sikit nama bagi macam lawak sikit. Ya, dan cerita lawak memang kartun mereka ubah sikit nama cerita tu, macam YouTubers dalam YouTube kan cerita Pippin mereka tukar, saya lupa. Good. Ya, saya ingatkan masa buat animasi ni, saya ingatkan ada studio yang ada adaptasi komik dia. Rupa-rupanya cuba studio kartun YouTuber saja. Agak menaik juga studio YouTube sekarang ni. Sekarang dah zaman dah makin model. Zaman dah makin model sekarang. Tapi saya tertanya tentang apa? Tentang pilihan lawak campus ni. Kenapa pakaian banyak-banyak pakaian kat negara ni pilih bentuk pakaian sekolah menengah? Ya, saya buat video ni sebab saya dah habis sekolah lah. Yang esok tahun baru. Umur saya pun dah 20. Sebab ke COVID-19 ni tak dapat dah buat majlis perpisahan sekolah. Ya, saya tak dapat dah buat ucap selamat tinggal pada kawan saya lah. Agak sedih juga tak dapat ucap selamat tinggal. Kalau anda jumpa video ni, share eh. Besar-besar sikit supaya dapat share sikit pada kawan saya yang selamat tinggal tu. Saya ucapkan selamat tinggal dalam YouTube ni lah. Okay. Kalau lawak campus dibuat filem live action bentuk kartun ataupun bentuk manusia, anda suka yang mana satu? Tengok kat bahagian komen dan tengok kat blog-blog lain sama. Okay, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.